السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, rombakkanlah kesimpulan yang ada di lidahku, mudah-mudahan mereka dapat memahami kata-kataku. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita sambung lagi kuliah kita di muka surat yang kita bekalkan kepada tuan-tuan, muka surat yang kelima. Sebelum benda itu, saya nak bagi tahu tuan-tuan lah bahawa apa yang kita bekalkan kepada tuan-tuan itu adalah usaha yang saya buat secara tak erti saya menterjemahkan daripada kitab ini. Ini kitab hadis. Kitab hadis ini tiga juzuk macam ni. Ini jilid yang pertama, juzuk yang pertama, kedua dan ketiga. Sak-sak ni semua. Jadi kita nak mengaji perhabis lah. Tiga buah ni mau tak mati bang. Tapi sebulan sekali ya. Dan kitab ini tidak ada lagi orang terjemah dalam bahasa Malaysia. Kitab ini berjudul Min Wasayar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara pesanan-pesanan Nabi kepada umatnya. Saya cuba menterjemah dengan budak-budak yang ada di Jabatan Mufti. Cuma kalau tuan-tuan, puan-puan yang pakar dalam bahasa Malaysia tu, bolehlah edit tengok kod bahasa itu tak apa betul. Saya minta maaf, bahasa Malaysia saya tak pandai. Bukan kerana saya orang Aceh apa, tapi saya orang Malaysia juga. Tapi cakap kampung pandailah, surat ni tak apa pandai. Sebab saya tak mengaji sekolah kebangsaan. Baik, kita di muka surat yang kelima. Kitab ini dia tidak ada apa, tidak ada baris. Kita baca dulu. Wa amma mutanajjisun situ kan, fatukrahu lahul qira'atu. Adapun orang-orang yang terkena najis, dicemari dengan najis, tangan ke, baju ke, badan ke, kaki ke, fatukrahu lahul qira'ah, maka makruh baginya membaca Al-Quran. Sebab kita dalam keadaan tidak suci daripada najis. Quran kalamullah yang suci, kita dalam keadaan tidak suci daripada najis dimakruhkan membacanya. Waqila, dan ada pendapat yang berkata
yuhramu lamsul mushafi bil yadin najisati, haram menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf dengan tangan yang kena najis. Itu hukum yang cuba dipaparkan oleh penulis kita ini. Benar-benar yang makruh, benar-benar yang haram, yang kita tak boleh buat, yang disebut pada pagi ini, tangan ataupun kita dalam keadaan dicemari najis, makruh membaca Quran, dan kita dalam keadaan tangan bernajis, haram menyentuh Quran dengan tangan itu. وَتُسَنُّ الْقِرَاءَةُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ, dan disunatkan. Tusannu, disunatkan. Al-Qira'atu, baca Quran, masa kita duduk di mana? Fi makanin, di tempat. Makanin tu tempat, tapi Melayu kalau makan tu mana makalah. Tapi Arab kalau kita makan, tempat. Tempat lagu mana? Nazif, yang bersih. Wa afdaluhu, yang paling afdal tempat itu ialah al-masjidu, masjid. Itu tempat. Cari tempat bersih. Di rumah kita pun kita buat tempat untuk kita beribadat, baca Quran bersih. Dan di masjid tambah-tambah lagi lah bersih. Kita masuk dalam keadaan berwuduk, kita masuk dalam keadaan tahiyat masjid, kita masuk dalam keadaan kita i'tikaf. Cukup pasti, cukup tentu di masjid itu lebih afdal. Tetapi saya nak ingatkan, Nabi pun sebut dalam hadis yang lepas ke di mana Nabi suruh kita memandikan cahaya rumah kita dengan baca Quran. Jangan di rumah tak ada langsung baca Quran. Walaupun Quran itu afdal dibaca di masjid, tetapi di rumah pun mesti ada baca Quran di rumah. Rumah yang baca Quran, rumah yang selalu didatangi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Habis nak duduk lagu mana pula cara nak duduk baca Quran? Wa yustahabbu, dan dituntut. Dituntut di sini dalam istilah fiqh makna disunatkan. An yajlisal qari'u, bahawa duduk oleh pembaca Quran itu mustaqbilal qiblati, dalam keadaan mustaqbilal qiblat, mustaqbilal qiblata, dalam keadaan menghadap kiblat. Duduk dalam keadaan menghadap kiblat nak baca Quran. Mutakhashian, duduk dalam keadaan khusyuk. Khusyuk ini benda yang kalau hati tak ingat macam-macam, kalau anggota tak gerak macam-macam. Sebab itu Nabi SAW tengok ada seorang semayang, dia tangan dia duduk rata pergi sana, pergi garu sana, garu sini. Nabi SAW sebut, law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu, kalau hati yang semayang tu khusyuk, tangan pun khusyuk juga. Kalau tangan rata pegang, rata garu, tu cam lah tu, hati dalam perut pun tak khusyuk. Tuan-tuan duduk mengaji nampak khusyuk elok ni, tak bergerak mana, khusyuk-khusyuk lena terus ni. Bagus lah. No. Handset kita tutup, kita duduk dalam keadaan lagu ni. Nabi SAW apabila dia mengajar hadis, para sahabat duduk sengap, ka'anna ala ru'usihim at-tayr,
Macam mana atas kepala mereka tu ada burung. Kita kalau burung duduk atas kepala, kita nak tangkap burung tu, kita duduk sengah, menyawang pelan. Lagu tu lah para sahabat apabila Nabi mengajak membaca hadis kepada mereka. Saya cerita dah dulu sekali, saya pun tak ingatlah di sini ke di mana pun saya cerita, tak ingatlah. Ada seorang Syekh Al-Azhar, ulama Azhar nama Syekh Waddan. Syekh Waddan ni mati lama lah, zaman Jamal Abdul Nasir dan zaman Malik Faisal Arab Saudi. Lama lah, saya pun kecil-kecil lagi masa tu. Dia ini seorang ulama yang besar. Jamal Abdul Nasir tidak suka kat dia, sebab Jamal Abdul Nasir ini dia pro komunis sikit, tak suka kepada Syekh Waddan ini. Syekh Waddan ini orang yang ikhlas, ulama Azhar. Jamal Abdul Nasir tangkap dia, kurung dalam jail. Dulu dia duduk mengajak di Al-Azhar. Cerita dia mengajak di Al-Azhar, pada suatu ketika dia diberi mandat mengajak hadis di Al-Azhar University. Ketika dia sedang mengajak hadis, dia duduk dalam majlis mengajak hadis itu, seolah-olah Rasulullah yang bersabda. Duduk mengajak dengan adab sopan, taklah macam saya ni duduk. Tengah-tengah mengajak, Syekhul Azhar, Syekh Al-Maraghi masuk melawat. Syekh Maraghi ni Syekh Azhar lah, nak kata rektor pun tak boleh, rektor tu tinggi benda tu lagi. Azhar dia ada rektor, dia ada Syekh Azhar. Syekh Azhar kalau di Mesir, kedudukan dia tinggi benda mufti lagi. Dia masuk-masuk melawat, sampailah ke mudarrat tempat Syekh Waddan duk mengajar hadis. Syekh Waddan pun tak bergerak, dia terus mengajar, walaupun yang masuk melawat itu Syekh Azhar. Syekh Azhar pun dia faham, dia ulama juga. Syekh Waddan ni tak bergerak duk mengajar. Apabila habis semua mengajar majlis, orang tanya dia, Syekh, awak Syekh tak berhenti, Syekh Azhar masuk tadi melawat, hormat dia. Aku berdepan dan aku sedang mengajar dan berdepan orang yang paling mulia daripada Syekh Azhar, itu Rasulullah. Takkan aku nak berhenti, aku sedang mengajar hadis Rasulullah hanya untuk nak menghormat Syekh Azhar. Dia tak berhenti. Syekh Azhar pun tak marah apa, dia pun tahu bahawa itu adab seorang ulama dengan hadis Nabi. Habis Jamal Abdul Nasir ni tak berapa suka ke Syekh Waddan, tangkap dia, bubuh dalam jail. Kemudian dia orang suatu hari nak minta anjing pergi gigit dia. Tentera masa dulu dia ada bela anjing apa untuk nak gigit siapa-siapa yang ni. Dia tahan anjing 2 hari tak makan. Anjing ni anjing jenis kokok orang. Dia bawa anjing ni, buka pintu jail, suruh masuk gigit Syekh Waddan. Anjing ni tengok-tengok Syekh Waddan, tunduk tak panggung kepala, sambil ekor tak kodek. Sebab Allah perintah, ini wali aku, kamu jangan kacau wahai anjing. Askar pun nak heran, awak anjing ni tak ganas ni, awak tak kokok, tak kokok. Akhirnya awak keluar anjing, Syekh Waddan tak ada apa. Lama kelamaan dia duduk dalam jail, adalah usaha-usaha yang dibuat oleh ulama-ulama lain, minta Malik Faisal daripada Arab Saudi, guna diplomasi sebagai pemimpin Arab Saudi, minta Syekh Waddan ini dibawa ke Saudi Arabia.
Akhirnya dengan cara diplomasi ikut memimpin-memimpin, minta kepada Jamal Abdul Nasir, buat keluar dia pergi ke Madinah. Pergi Madinah, dia duduk mengajak hadis di Madinah. Akhirnya dia mati duduk bersama Rasulullah di Madinah. Itulah orang yang sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Waddan, seorang ulama Mesir. Jadi depa tenang hati. Kita baca Quran pun ingat macam-macam. Kalau baca lepas subuh, dia duk ingat sehari nasi lemak tang mana. Roti canai tang mana. Ni kita lah, saya lah, tuan-tuan tak tahu. Ingat macam-macam. Tadi baca juga lepas subuh tadi, duk ingat macam-macam. Kita. Tapi dia kata, duduk berhadap kiblat, mutakhasyian, dalam keadaan khusyuk hati, khusyuk anggota, bisakinatin, dengan tenang. Sakinah makna tenang. Kalau orang perempuan buh, makna sakinah tu perempuan yang tenang. Dia tak marah kat suami dia, tak tentu hala, tak tentu pasal. Sakinah, tenang rumah tangga. Macam ayak yang duduk dalam bekas, tenang. Hak satu lagi bukan tenang, tendang. Nama Sakinah, tapi Allah, cakap macam guru bulan tujuh. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, dia jadikan manusia ni berpasang-pasang. Dia kawinkan kita dengan pasangan-pasangan kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan pasangan itu, pasangan kita itu dengan tujuan apa? Litaskunu, untuk sakinah. Litaskunu itu mana? Untuk sakinah. Untuk tenang. Kita kahwin ni untuk tenang. Hati, perasaan, nafsu yang bergelora, insyaAllah akan tenang dengan perkahwinan. Sebab itu tu imam pun, dia pegang tangan anak tuana nak angkat nikah, dia kata dulu, uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala, aku kahwin kamu dengan perintah Allah. Kami orang lelaki-lelaki ni, tu imam goncang tangan kami. Orang perempuan tak. Pak dia, tu imam bertanya, ni setujulah nak nikah dengan Ad ni. Dia duduk kunih tikak, kak, kak. Tu mana setuju dah lah tu. Dia tak jawab apa, duduk kunih tikak. Kira, kalau dia kata, tak mau eh, orang ada-ada. Tu cerita lain. Mertakat dia sengap. Ridha as-simatu, Nabi kata dia setuju dah tu. Kalau dia diam, buat kunih kuku, buat kunih tikak, itu tak apa lah. Kami orang lelaki-lelaki ni nak boleh menikah, tu imam goncang tangan. Jam tangan, kalau pegang tangan kanan ni tercabut dia punya tali. Habang kat kami kata, uzawwijuka ala ma amarallah, aku kahwin kamu ini dengan apa yang diperintah Allah. Imsakum bima'ruf, duduk dengan elok. Tasrihum bi'ihsan, ataupun cerai pun dengan elok. Kalau dah tak boleh duduk, cerai pun dengan elok. Jangan duk buat pasal-pasal. Itu Islam. Tapi berapa banyak pasangan yang tidak faham konsep ini. Konsep kahwin untuk sukun, untuk sakinah, untuk ketenangan. Rupa-rupanya tak dapat ketenangan perkahwinan. Suami pun tak dapat, isteri pun tak dapat. Kita sudah lari daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita kahwin. Hati tak tenang. Batu Nabi kata,
Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Dalam hati itu, dalam tubuh badan kita ada satu seketul daging, kalau elok dia eloklah kita semua. Daging, hati. Lepas tu orang tanya fikiran. Fikiran ini mana kita fikirlah. Fikir tengok nak pi mengaji dah hari ni. Pak si. Kalau pi kena derma. Pasal Datuk Mufti mai dia duk minta derma kalau dari dia mai tu. Tak pi dia kata pi minggu depan lah kot. Dia duk fikir. Fikiran ini dia mai dari mana? Dalam tubuh badan kita ada dua organ. Yang pertama otak, yang kedua hati. Fikiran yang kita fikir, yang kita buat keputusan tu, dia datang dari otak ke dia datang dari hati? Tu satu soalan yang orang boleh jawab macam-macam lah. Ada orang kata mai dia otak, ada orang kata mai dia hati. Otak ni dia macam makhluk lain. Otak, hati, hati yang paling penting bagi kita manusia ni, hati. Allah sebut dalam Quran, lahum qulubun, bagi mereka itu hati. La yafqahuna biha, tapi mereka tak boleh faham, tak boleh fikir, tak boleh faham. Ada hati saja, tak boleh faham. Sebab itu Imam Syafi'i kata fikiran itu datangnya dari hati, bukan dari otak. Tapi Imam Abu Hanifah kata dia mari daripada otak. Tak apa bila. Nah. Baik, hati ini benar penting dalam tubuh badan kita. Kalau ikut mazhab Syafi'i, keputusan yang kita buat sesuatu, keputusan itu datangnya dari hati. Otak hanya proses, tapi yang putus hati. Okey. Ibnul Mulqan, seorang mazhab umat, mazhab Syafi'i, tanya. Orang tanya dia, tuan, hati seseorang boleh jadi elok baik ni dengan apa? Dengan apa hati seorang boleh jadi baik? Saya ada buat catatan sikit. Kita cakap hati tenang tadi ni. Kata dia, inna salahal qalbi fi khamsati asya. Hati kita jadi salih, jadi baik, jadi salah dengan sebab lima benda. Tuan-tuan, nombor satu, qira'at al-Quran bitadabburi. Baca Quran dengan penuh perhatian. Ni kita duk belajar ni bab baca Quran lah ni. Baca lagu mana, berhadap kiblat, duduk dengan khusyuk apa semua. Ini semua proses supaya Quran yang kita baca itu penuh perhatian yang kita beri. Dengan hati kita khusyuk, tumpu bacaan kita. Kalau kita faham makna pula, Masya Allah, lagi bagus. Tapi kita tak mengaji Arab, kita kurang terdedah dengan bahasa Quran, barangkali kita tak faham baca Quran. Tetapi kita kena duduk dalam keadaan tenang, beri perhatian ketika kita baca. Ini suatu sebab, kata Ibnul Mulqan, ketenangan akan datang kebaikan kepada hati kita. Nombor dua katanya, khala'ul batni. Perut jangan terlalu kenyang. Hati kita insya-Allah. Perut kalau kenyang, tuan-tuan, dia bukan fikir lain, fikir nak lena. Perut jangan terlalu kenyang.
Pukul 12 makan nasi kandang lagi. 12 tengah malam. 12 tengah hari tak apa. 12 tengah malam makan nasi kandang lagi. Dari sudut agama pun tak elok. Dari sudut kesihatan lagi tak elok. Kau 12 malam orang nak lena dah. Kita pergi duduk sapu nasi kandang lagi. Dan hantar SMS kat kawan. Hang lena tak lagi? Tak. Jom. Jom mana? Nashmir. Ha, mampu. Khala'ul batni, kata Ibn al-Mulqan. Perut kena jangan penuh. Makan ala kadar. Badan pun sihat. Pikiran pun waras. Hati pun cantik dan elok. Hak ni dia kata aku tak setuju. Saya tolong habang ya. Apabila seorang pembesar Mesir nak menawarkan seorang doktor peribadi kat Nabi, Nabi kata tak payah. Nahnu qawmun la na'kul hatta najur, fa idza akalna fala nashba'. Kami satu kaum orang Islam ni, kami satu kaum, Nabi kata kami tak makan kecuali kami terasa lapar baru makan. Hak jenis tindan tu tak ada. Makan dah tak lapar, tindan lagi. Kami bukan jenis tu, Nabi kata. Fa idza akalna fala nashba'. Kalau kami makan taklah terlalu kenyang. Itu Nabi. Maknanya aku tak perlu kepada doktor peribadi, sebab orang macam tu punya keadaan makan, dia tak kena banyak penyakit. Nabi kata kalau kamu makan pun, kamu bagi tiga perut kamu tu. Sulusun li ta'amihi, satu per tiga untuk makan. Sulusun li syarabihi, satu per tiga untuk minum. Wasulusun li nafasih, satu per tiga untuk bernafas. Biar ada ruang kosong dalam perut tu. Ni isi belahak nasi lompat keluar. Nasi keluar. Lebih kurang kerah makan sampai nyok. Tuan-tuan, ini Nabi lah. Baitu Ibn al-Mulqan kata, kalau hati nak jadi baik, perut jangan terlalu kenyang. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Cakap. Kita nak makan nasi di rumah kita, kata manakah? Kita buh nasi, kita habang kat nafsu kita. Hang tak tambah dah, takat ni ya. Boleh? Tengoklah kalau kita nak makan banyak, buhlah siap-siap banyak sikit kan. Tapi habang dah, takat ni ya. Takat ni, jangan tambah dah. Ni tambah. Hak orang tak habis bawa mai. Dia tolong perhabis, dia kata. Berkat ustaz ni tolong perhabis hak depa. Tahulah. Boleh tak? Dulu orang perempuan dulu, zaman mak-mak saya dulu. Apabila dia beranak anak, dia tengok beranak adik saya. Beranak saya, saya tak ada tengok mak saya lah. Dia beranak kat. Dia beranak kat adik saya, saya duduk tengok. Tok bidan tak bagi makan nasi, tak boleh, tak bagi tambah. Dia buh banyak tu kan. Tok bidan mai mengurut bagi nasi banyak tu. Lepas tu sanggui pula duduk atas. Lepas tu perui apa ada lada hitam dengan apa dia ikan ruan kering tumbuk. Tak tambah pun tak apa, bukan sedap. Makan dengan lada hitam. Tak tambah tu. Tak boleh tambah. Tak makan, tak tambah. Lah ni dia pasal apa tak kira. Beranak seminggu makan mi udang lah. Mampus. Dua. Gelak-gelak lah nak ingat sama ni. Duk gelak saja tak ingat ni. Nombor dua, perut jangan kenyang, jangan penuh sangat.
Nombor tiga, kata Syekh Ibnul Mulqan, qiyamul lail, kena rajin bangun semayang tengah malam. Di rumah buat dah bilik untuk nak semayang. Abang berapa kali dah. Senang nak semayang. Ni bilik tidur sampai empat rumah dia tu. Bilik semayang satu pun tak ada. Kesian kat rumah. Ada bilik untuk qiyamul lail. Allah. Dan yang keempatnya, at-tadarru' indal as-sahur. Kita bangun berdoa, kita bangun munajat pada Allah, kita bangun berzikir ketika waktu sahur, belum subuh. Belum subuh itu kita bangun sembahyang tahajud, apa rakaat kita buat, kemudian itu kita munajat pada Allah. Dulu ada munajat Syekh Abdul Aziz, dulu ajak munajat tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini di antara munajat-munajat para ulama-ulama salaf dengan Allah. Antaranya hak kita duk baca tu, ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahlan, aku ni tak layak nak masuk dalam syurga firdaus, wala aqwa ala naril jahimi, dan aku juga tak mampu nak masuk ataupun nak menahan daripada azab api neraka. Oleh itu, fahabli taubatan, kau anugerahlah kepada aku ya Allah keupayaan engkau bertaubat, waghfir dzunubi, dan engkau ampunlah dosaku ya Allah, fa innaka ghafiruz dzambil azimi, karena engkaulah Tuhan yang mengampun dosa-dosa yang besar. Ini di antara munajat-munajat para ulama salaf kita. Ada dalam TV dia duk sebut, dalam surat abang duk sebut munajat ni, munajat mengarut apa semua, tuan-tuan, hak kata tu mengarut. Ada orang duk komen kata, ni munajat ilahi lastu lil firdausi akhlan wala aqwa ala naril jahim, duk habang kata tak layak masuk syurga. Kita memang nak syurga, duk abang tak layak, tak layak apa? Tak layak dengan muka kita semayang pun malas ni, memang tak layak. Itu yang kita minta Allah ampun dosa kita. Itu dia punya uniknya para ulama buat munajat itu, tunjuk bahawa kita nak masuk syurga tu dengan kadar kita ni memang tak layak. Syurga tu bukan orang lagu kita ni, orang hebat-hebat masuk syurga macam Nabi Abu Bakar, Sayyidina Umar tu. Tapi kita ni tak layak, tapi tak layak masuk syurga pun, nak masuk neraka lagi tak mampu. Oleh itu minta Allah tolong ampun dosa, tolong ampun dosa. Itu munajat yang para ulama buat. Jadi munajat ini kata dia, kalau nak hati jadi baik, banyakkan munajat dengan Allah ketika sahur. Dan yang kelimanya kata Ibnul Mulqan, mujalasatus salihin, selalu hadir dalam majlis orang-orang yang saleh. Dalam majlis-majlis ilmu yang seumpama ini, doa kita cukup mustajab dan hati kita akan jadi baik. Tuan-tuan, balik pada mengaji ini, dia baik sah. Hati tu elok. Nek mutu pi tang mana ke? Puak tu litih, haram jadah ni nak kena. Mana kita keluar dalam majlis, hati kita elok. Kita pergi-pergi, kita berjumpa dengan hak lain, dia baik selalu tuan-tuan. Alangkah baiknya kalau sentiasa kita boleh hidup dalam majlis ilmu yang seumpama ini, hati kita akan terus jadi baik. Tuan-tuan cayalah. Dulu tak pernah mengaji, tak pernah mengaji paksi, tak pernah mengaji kuliah apa. Pangai kita lagu mana dulu? Allah tak tahu ustaz tu. Baik sikit berjin, baik sikit berjin hyperit lah dulu. Bersembang, bercakap ni tak tahu apa. Ni tekat-tekat duk pergi mengaji, duk hadir dalam majlis-majlis lain pun. Ha, dia ada lah. Berubah sikit ustaz tu. Tu okey lah tu. Okey lah tu. Berapa banyak orang kawan-kawan kita yang seumur yang kita mati sampai tak dan berubah. Allah masih beri peluang kepada kita untuk kita berubah.
pengajian-pengajian yang kita mengaji ini tuan-tuan, kadang-kadang biasa, tetapi ada dalam pengajian-pengajian yang tertentu itu orang sebut satu, orang mengajak kita satu hak benar dia sebut, hari itu cukup mana tadi tikam dalam perut kita, dia tikam balik, duk kelepiak kepala sakit. Bukan tak nak dengar, duk dengar juga orang duk sebut, nak duk dengar, tapi hari itu kok mana tu dia tikam jantung kita. Sebab itu kata Nabi, ala wa inna lillahi nafahatun fata'arradun nafahatillah. Allah ini ada hembusan-hembusan halus, kita dedah hati kita, insyaAllah kena aja tuan-tuan. Ada orang berubah dengan dua patah perkataan saja, berubah dari jadi jahat, dari jahat menjadi baik, dua patah kata. Ha, pak dia kata banyak nasihat, pak dia kata hang ni bila lagi nak berubah, anak pak dah hang ni, dia balik-balik tu ambo, pak kata duk ingat sampai lah. Itu kata-kata yang tikam henti jantung kita boleh perubahan. Sebab itu mujasalatul salihin, kita duduk sama dengan orang-orang salih dengan majlis ilmu ini antara benda yang boleh membuatkan hati kita menjadi baik. Itu satu hari, banyak nak cerita, kita habis ke orang ni 10, 20 lah, ada 15 minit ni baru baca dua baris. Nak habis kitab ni berat. Suatu hari Ibrahim Adham ini seorang wali Allah, dia asal nak raja tapi akhirnya dia jadi wali. Ibrahim Adham ni semua orang duduk dengar. Ibrahim Adham ni dia berjalan-jalan-jalan, hari itu ke mana pun dia keluar pergi di pasar Basrah, dia cerita dah lagi, tak apa lagi cerita panggil ulang. Tok Wali ni tak nak keluar pi kok merkit kok pasar tu. Hari tu dia keluar-keluar, orang tengok-tengok, tengok Ibrahim Adham pakak mai kumun dia tu. Orang dulu kita pasal kalau Tok Ibrahim Adham mai kalau start tak kumun wala. Dia kumun artis lagi. Ha. Dia berkumun-kumun bagi kita. Ya Aba Ishaq, Tuan Ibrahim nak tanya sikit. Awak, kami ni lama dah duk doa tapi pasal apa Allah tak mustajab doa kami? Soalan tu pasal hari ni ada orang nak tanya tu, kalau jumpa Ibrahim Adham. Lama dah duk doa minta sihat-sihat, duk sakit sampai kelar, minta kaya-kaya, mati dalam keadaan miskin. Awak banyak kami duk doa, hati apa dia Allah tak mustajab doa kami? Ibrahim Adham kata, kerana kamu minta dengan mulut, tak minta dengan hati. Pasal apa kamu tak minta dengan hati? Sebab hati kamu mati dengan sebab 10 perkara. Ni sebab doa kita Allah tak mustajab. Sebab kita minta dengan mulut, Rabbana atina fid dunya, macam dengan mulut ya. Hati kita dah mati lah, kita jadi hidup. Nombor satu, Ibrahim kata, araftumullaha falam tuaddu huquqahu. Kamu kenai Allah, kamu beriman dengan Allah, tapi kamu tak tunai hak-hak Allah, hati kamu mati. Hak Allah yang wajib kita tunai selain daripada ibadat ni banyak lagi, tapi kita tak tunai hak Allah. Dua, araftum Rasulullah, kamu kenai Rasulullah, falam tattabi'u sunnatah, tapi kamu tak ikut perjalanan Rasulullah dan sunnah dia. Ngaji hadis pun tak mau. Kenal Rasulullah, Rasulullah bagi, tapi kamu tak ikut sunnah dia.
hati kamu mati. Araftumul Quran, kamu kenal Quran, tapi kata Ibrahim Adham, falam ta'malu bihi, kamu tak beramal pun dengan kandungan Quran. Quran kata itu, 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 kamu tak buat. Itu sebab hati kamu mati. Yang keempat, araftumus syaitan, kamu kenal juga syaitan, kerja syaitan ni kerja buat bijak, kamu buat jahat. Tapi kata Ibrahim Adham, sayangnya falam tukhalifu, kamu tak mau lawan dengan dia, kamu menyerah kalah dengan syaitan, kamu tunduk ikut suruhan dan jejak langkah syaitan. Kelima, Ibrahim Adham kata, alimtum annal jannata haqqun falam tatlubuha, kamu tahu, kamu faham, kamu yakin bahawa syurga itu benar ada wujud, kamu semua akan bertemu dengan syurga, tapi masa kamu hidup ini kamu tak cari syurga, duk cari hal lain. Tu hati kamu mati. Yang keenam, alimtum anna an-nara haqqun falam tasta'idhu minha, kamu tahu juga neraka itu pun benar, tapi sayangnya kamu tak berlindung daripada neraka. Yang ketujuh, alimtum annal maut haqqun falam tasta'iddu lahu, kamu juga faham bahwa mati itu suatu benda yang pasti akan berlaku, tapi sayangnya kamu tak bersedia untuk mati dengan ibadat-ibadat kamu. Hati kamu jadi mati, doa Allah tak terima. Yang kelapan, akaltum ni'amallah falam tu'addu syukraha, banyak kamu makan, kamu kecap, kamu terima nikmat Allah, tapi kamu tidak mensyukurinya. Allah bagi nikmat macam-macam, tapi tak syukur nikmat Allah. Kelapan dan kesembilan, Ibrahim Adham kata, ini ramai kita, intabahtum minan naum fashtagaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum, kamu bangun tidur tiap-tiap hari celik-celik biji mata saja, kata Ibrahim Adham, kamu sibuk menyebut keaiban orang, orang tu kok ni, orang ni kok nu, orang ni kok ni, orang ni kok ni, dan di waktu yang sama kamu lupa keaiban diri sendiri. Celik biji mata yang orang tu kok tu, orang ni kok ni, orang tu kok tu, hak kita kok mana apa kita tak tahu, keaiban diri tak tahu, sibuk dengan keaiban orang lain. Dan yang ke-10, Ibrahim Adham kata, sebab hati kamu mati, dafantum mautakum falam ta'tabiru bihim, setiap hari kamu bawa orang mati pi semadi, pi simpan dia dalam kuburan, tapi sayangnya kamu tidak dapat apa-apa pengajaran pun daripada kematian itu. Inilah kata Ibrahim Adham, 10 sebab hati kamu mati. Kalau hati sudah mati, kata Ibrahim Adham, fa kaifa yastajibu Allahu du'aakum, mana mungkin Allah memustajabkan doa kamu. Jadi tuan-tuan, hati ini penting lah. Saya duk baca-baca jumpa ni, saya tulis mai ya. 10 perkara Ibrahim Adham kata hati manusia akan jadi mati. Mutakhashian bikasi bisakinatin, duduk dalam keadaan khusyuk, bisakinatin tenang, wawakarin tenteram, mutriqan ra'sahu tunduk kepala. Tunduk kepala tu, tu adab orang yang baik. Kita semayang pun tuan-tuan, kepala kena tunduk, tunduk tengok tempat sujud. Ni tengok habis
Siling rumah pun dia tahu taman atiri. Macam semayang tu. Itu pecah dia apa pula lah. Dia suruh tunduk kepala. Tu tak apa, dia kata dia tengok cicak ke dinding rumah. Allahu akbar, cicak dia dua ekor. Hak sekok gemuk, hak sekok kurus. Dia duduk semayang. Awak hak ni yang kurus sangat ni, dia tak ada makan ke hak tu dia gemuk. Dia rokok-rokok, Allahu akbar, sami Allah al-malik. Tengok hak gemuk tak ada. Dia kata lari pergi taman awak, dia tinggal aku saja. Tengok rata. Tak ya. Mutriqan ra'sahu, tunduk kepala. Tunduk tempat sujud. Tempat inilah aku akan sujud. Tempat inilah yang aku akan sembam segala kebesaran yang ada pada muka tubuh badan aku untuk menjunjung kebesaran Allah. Nah, sujud. Wa yusannu an yustaka ayastakal qari'u ta'ziman wa tathhiran, dan disunatkan juga an yastaka, bahwa bersugi al-qari'u, ulil anak baca Quran, ta'ziman, karena menghormati Al-Quran, wa tathhiran, dan untuk menyuci kita punya mulut yang kita nak sebut kalimat Al-Quran. Itu adab dia tuan-tuan. Baik, adab lagi baca Quran, kata syekh kita, wa yusannu ta'awud qabla al-qira'ah, dan disunatkan kita berta'awud. Ta'awud tu baca a'uzubillah qabla al-qira'ati, sebelum kita baca Quran tu a'uzubillah dulu. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita abang baca Quran ada empat tahap. Tahqiqun wa tartilun wa tadwirun wa hadarun. Kan kita ajak dulu. Dia lah lupa lah. Tartilun mana tahqiqun, baca secara tahqiq Al-Quran tu. Baca lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat. Tahqiq. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Dengan tarannum lagu bayati, syika, jaharkah, dan ras. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu tahqiq. Lepas tu cepat sikit dia bagi tertil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Itu tertil. Yang ketiga tadwir. Hak ni dituntut kalau kita jadi imam, imam semayang, imam tarawih, kita baca secara tahap yang ketiga tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tadwir. Jadi imam jangan baca secara yang utama.
Alhamdulillahi Rabb. Cerah masa depan. Esok makmum tak main, tinggal dia seorang. Awan tak pergi semayang masjid tu. Tu imam baca lagu. Cari mampui. Kita diminta baca cara tadwir. Nah, kan cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadwir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تدوير قرآن macam gaya lo sebutan huruf mesti Arab. Jangan baca lagu Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Lain kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuan-tuan mengaji bayang mesti Al-Bukhari, kadang-kadang bulan puasa dia panggil Syekh Jibril mai baca. Allah. Kita bahasa tak mau balik nak semayang. Tapi dia mai apa malam ya. Quran. Kalau hati kita lagi elok, lagi dia tangkap, lagi tangkap, lagi tangkap lagi tuan-tuan. Yang ketiga dan yang keempat kita baca secara hadar. Saya sebut dah itu. Hadar. Mana dia cepat lagi pada tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walquranil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Itu paling cepatlah. Lebih pada itu tak digalakkan, bahkan kadang-kadang diharamkan. Nabi pun sebut ramai orang baca Quran, Quran melaknat dia. Terlalu cepat sangat sampai tidak beri hak-hak bacaan. Tajwidnya ke mana, ikhfa'nya ke mana, idghamnya ke mana, iqlabnya ke mana, mat ke mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allah. Tak payah baca. Maklumlah tak payah baca. Kita selalu dalam ceramah. Orang duduk ceramah gitu. Ha, tuan-tuan, puan-puan, kita mengusi. Sebelum kita mulakan ceramah kempen pelahan raya kita. Ni kita nyila ni. Dan ayat 13. Saya ada malam kemarin lepas mayang subuh duk baca Quran, telefon bunyi kering 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 kering. Siapa telefon aku awal-awal ni? Cikgu Tipah pun dia telefon pukul 8 waktu telefon dia tahu awal telefon ni. Saya mengangkat. Assalamualaikum Tok. Salam. Boleh cakap lagi? Boleh, insyaAllah boleh. Betul tak Datuk kata nak ambil calon di Kota Seputih? Celakui semua. Kita tengah baca Quran, dia tanya nak ambil calon Kota Seputih. Tak ada niat langsung lamput kita ni. Lah, calon parti apa? Dia kata tak tahu. Ada apa kata Datuk nak ambil calon Kota Seputih? Pemohong saya tak ada. Ni pagi kemarin lepas subuh tanya. Macam-macam kat pilihan raya ni.
Pengungsi kita, tuan-tuan, sebelum kita ceramah ni, kita baca dulu Ummul Kitab untuk mendapat keberkatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak ya. Tak ada berkat apa. Allah laknat kamu baca kitab dia lalu begitu. Baca-baca elok-elok. Mereka tidak tu saya baca. Quran. Dia ada tajwid dia. Dia ada ikhfa dia. Dia ada idgham dia. Tak ada baca. Nak baca, baca lelak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Cerah dar. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Waladdallin. Amin. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan majlis kita malam ni ada keberkatannya insyaAllah. Tak apa lah ni Allah, tak payah. Wa an yuhafidha ala qiraatil basmalah, dia kena jaga, dia kena awasi, ha, jaga ketika dia baca Quran itu kena baca bismillah. Malah bismillah mazhab kita Syafi'i, satu daripada ayat Quran di awal surah dan satu daripada ayat suratul Fatihah. Mazhab lain tak kira, mazhab di Mekah dia mazhab Hanbali, bismillah bukan satu ayat. Walau bagaimanapun kadang-kadang mereka baca juga pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrab. Ha. Kita mazhab Syafi'i, bismillah adalah satu daripada ayat Fatihatul Kitab. Sebab itu mazhab Syafi'i di mana pun, di Mesir, di mana pun, di Yaman, di mana pun, dia baca bismillah dengar ketika jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Di Mesir, Azhar Masjid, Azhar Masjid, semua Mesir tu semua bismillah dengar sebab mazhab Syafi'i. Wa an yuhafidha ala qiraatil basmalati, dan Allah dia menjaga di atas bacaan bismillah. Basmalah ni bismillah, awwala kulli suratin, awal tiap-tiap surah. Surah dalam Quran banyak mana tuan-tuan? 114 surah. Setiap surah kita baca bismillah, ghaira suratil bara'ah, kecuali surah Taubah, surah bara'atum minallahi wa rasulih. Itu saja tak dimulakan dengan bismillah. Lain pada surah 113 lagi dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kama yustahabbu, sebagaimana disunatkan juga. Zalika, yang demikian itu maksudnya baca bismillah. Idza qara'a min asna'is surati, apabila dia baca di tengah-tengah surah, dia nak baca di tengah surah. Macam mana? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'al mursalun, ni tengah surah Yasin. Ah, ha, sunat juga dia bismillah walaupun kita nak mula baca di tengah surah. Oh, dia kata yang bismillah ni sunat di awal surah aja, tengah-tengah tak payahlah. Dak, tengah pun sunat juga. Sikit lagi. Saya pun tak balik, takkan perempuan nak balik lah. Wa yusannu tartil, itu kan. Dia. Ha, ni yang saya kata tadi. Disunatkan kita baca secara tertil fi qiraatil Quran, pada baca Quran ni. Kalau kita baca biasa. Tapi kalau kata kita jadi imam, kita dituntut baca secara tadwir. Nah, وكانت وقد كانت قراءة الرسول, dan adalah sesungguhnya adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mufassaratan, jelas harfan harfan, sepatah ke sepatah. Alhamdulillahi rabbil alamin, al
Ar-Rahmanir-Rahim. Sepatah ke sepatah tu jelah. Qala ta'ala, Allah berfirman, warattilil Qur'an, bacalah Qur'an itu secara tertil, tertilan secara tertil, baca Qur'an secara tertil. Wa yusannul qira'atu bitadabburi wat tafahum, dan disunatkan juga baca Qur'an itu dengan penuh perhatian dan cuba memahami kandungannya. Ini saya kata tadi lah, kalau kita tak tahu Arab tu susah sikit. Takkan sambil baca nak tengok terjemah, sambil baca nak tengok terjemah. Tapi kalau kita tu boleh Arab, kita baca tu dia mai sendiri zuk tu. Ha. Nak teriak pun mudah. Nah, apatah lagi kalau kita baca dalam semayang berjemaah, subuh ke apa, tu imam pula suara dia Allah menyucuk dalam hati, rau ayat mata terbit. Kita faham. Sebab tu kelazatan membaca Quran dengan memahami makna itu tidak dapat diceritakan orang lain kecuali kita sendiri yang mengalaminya. Fahuwal maqsudul a'zam, itulah matlamat dan tujuan yang paling besar, iaitu baca dengan penuh perhatian, baca dengan penuh kepahaman. Itu maksud yang besar daripada Quran, kita baca Quran ni. Wal matlubul aham, dan benda yang ditutup yang paling mustahak, itulah benda tu. Wabihi, dengan sebab kita baca Quran dengan penuh perhatian dan penuh kepahaman itu, tansyarahus sudur, akan lapanglah dada kita. Ha, tadi kita sebut dah, antara nak bagi hati, nak bagi hati kita jadi elok, jadi lapang, baca Quran dengan tadabbur tadi. Watastanirul qulub, dan akan bercahayalah hati kita. Qala ta'ala, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, kenapa mereka tidak meneliti ayat-ayat Al-Quran? Pasal apa? Baca Quran tak mau beri perhatian, tak mau mengamat-amati, tak mau cuba faham, pasal apa? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun pada hati mereka ada penutupnya. Tu yang baca Quran tak mau nak faham, sebab hati mereka ada penutup. Wa yustahabbul buka, dan sunat juga kita buka. Dia kata memang dah baca Quran buka lah. Buka makna menangis. Buka ni makna menangis. Sunat baca Quran kita kalau boleh menangis. Sahabat-sahabat Nabi semua baca Quran menangis. Sina Abu Bakar, inda qira'atil Quran, ketika membaca Quran, wattabaki, makna kita pesoh bagi teriak juga. At-tabaki itu kita buat bagi teriak juga. Kita tarik bila perasaan apa, karau hak lama-lama mai. Ku teringat. Teringat apa? Teringat abang hang dulu duk baca Quran dengan dia. Dia tak ada. Ha, tarik mai pasal bukan faham Quran, pasal duk baca dengan ayah dulu, dia duk ajak Quran. Bapa subuh ajaklah Quran, kami baca Quran, ayah ajak dulu. Ayah tak ada 20 tahun dah, teriak baca Quran. Ha, tak apa juga, karau mai. Nak apa nak baca Quran dah tak faham, nak karau makna Quran tak mai. Karau hak lagu tu. Ha, suruh pesuh kita teriak juga. Wattabaki, mana berusaha untuk menangis. Liman la yaqdiru 'alal buka, bagi orang yang tak mampu menangis dengan sendiri, dia kena usaha. Ma'al huzni, dengan perasaan duka cita, wal khusyuk, perasaan khusyuk. Qala ta'ala, wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a, mereka itu tunduk muka-muka mereka ke dagu-dagu mereka, tunduk muka ke dagu. Yabkun, sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambahlah kepada mereka itu khusyuk. Sikit lagi.
wa yusannu tahsinus sauti bil qiraati wa tazinuha, dan disunatkan kita memperelokkan suara, mana memerdukan suara kita dengan baca Quran. Allah, orang kalau dia baca dengan suara yang sedap, dengan lagu yang menawan, kita berasa terpanggil untuk nak dengar Quran. Wa tazinuha, kita hiaskan Quran itu dengan suara kita yang Allah bagi. Nah, kadang-kadang orang tu suara dia Allah, Allah bagi. Fa fil hadisi, dalam hadis, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiaskanlah Quran itu dengan suara kamu. Alhamdulillah, kita dulu, Allah yarham Ustaz Ismail Hashim lah kita ni. Sikit lagi saya nak habis. Kau surat yang ke, tak habis kok. Kita akan sambung pula muka surat yang ketujuh. Allah. Itulah dia tuan-tuan sekalian, cara ringkasnya yang Syekh Toha Afifi ini paparkan dalam kitab dia yang bersama kita, tentang adab-adab kita dengan kalamullah. Nah, adab. Orang Islam ni penuh dengan adab, adab tata tertib. Kita nak semayang ada adabnya. Masuk masjid tadi Ustaz Mat Abdullah cerita tadi, adab masuk masjid Nabi lagu mana. Nah, adab-adab ni, adab kita dengan Quran lagu mana, adab cakap dengan orang tua-tua lagu mana, adab dengan Nabi lagu mana. Nah, ni adab. Ini istimewanya Islam. Tapi adab itu pun nampaknya kian terhakislah. Wallahu alam, nanti tentu dulu tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kuliah kita yang akan datang, meneruskan kita dengan bacaan kitab kita ini, Wasaya Rasul, kitab hadis, dan kita ambil segala apa yang telah dipaparkan oleh pengarangnya kepada kita. Kalau kita boleh paksi ini, kita habis satu hadis satu apa, kita bukukan. Ada 200 perkataan, ada 200 lain, kita buat satu buku. Cantik. Nah. Cantik kita buat, sebab buku ni tidak ada lagi orang yang cuba terjemah. Saya pun terjemah kadang-kadang atas kereta, kadang-kadang di pejabat. Bahasa saya tu tak apa-apa ni. Jadi ya dekat tu. Baliklah. Kita insya-Allah tuan-tuan, kita baca doa sikit di akhir pertemuan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, engkau perelokkanlah pegangan kami kepada agamamu ya Allah, karena ianya akan mengurus segala urusan kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Engkau perelokkanlah urusan dunia kami ya Allah, karena di sinilah tempat kami hidup ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Engkau perelokkanlah Allah urusan akhirat kami, karena ada di sanalah tempat kami akan pergi bersua denganmu ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Engkau jadikan hidup kami ini ruang dan kesempatan untuk kami tambahkan lagi amal kebajikan ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Engkau jadikanlah mati kami nanti ya Allah sebagai kerehatan daripada segala dosa dan kejahatan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Terima kasih pada tuan-tuan yang sentiasa menghulur derma kepada Ma'had Tahfiz Ar-Riyadah di Kok Diang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang ada duduk kursi putih tu tolong susun balik pada tuan-tuan, insyaAllah. Dan pastikan tuan-tuan tisu tuan-tuan apa tu tolong kertas yang ada pada tuan-tuan.